Halo semuanya, perkenalkan nama saya Huda. Saya mau berbagi pengalaman horor saya ketika saya masih di kampung halaman. Banyak kejadian janggal yang saya alami sejak SD sampai saya SMA. Sebelum saya cerita lebih lanjut, saya jelaskan dulu. Kalau saya dari SD kelas 3 sampai saya SMA, saya berada di rumah sendirian karena semua anggota keluarga saya merantau, termasuk orang tua saya. Namun bapak saya masih sering pulang tiap 1 atau 2 minggu sekali untuk memberi uang jajan atau kebutuhan lainnya. Di rumah saya letaknya jauh dari tetangga, karena walaupun di pinggir jalan raya, tapi daerah itu belum terlalu ramai. Terlebih seberang jalan itu masih kebun. Belakang rumah saya juga kebun. Sebelah kanan rumah saya juga kebun dan ada bekas pabrik kayu yang udah lama gak beroperasi. Dan sebelah kiri rumah saya letaknya kisaran 30 meter ada rumah yang masih kosong karena belum jadi. Kejadian pertama yang mau saya ceritakan, waktu saya masih SD, saya lupa kelas 4 atau 5. Karena di rumah saya hampir selalu sendirian, jadi kalau akhir pekan atau libur sekolah, saya suka ajak teman-teman untuk menginap di rumah saya. Malam itu malam minggu dan saya mengundang teman seperti biasa. Waktu itu cukup ramai, yang mau menginap di rumah saya lebih dari 5 orang. Malam itu kami memutuskan untuk bermain kejar-kejaran di sekitar rumah saya. Dan ada satu teman saya yang menjadi pocong-pocongan, memakai kain selendang bermotif batik. Kami semua bermain dengan ceria seperti anak kecil pada umumnya. Tapi dari jauh saya lihat ada teman saya yang cuma duduk lesu di teras rumah, dan dia gak mau ikut main. Ketika saya tanya, katanya gak mau main aja. Sampai akhirnya ketika permainan selesai, kami semua mencoba istirahat dan tidur. Tiga teman saya dan saya tidur di kamar, dan yang lainnya tidur di ruang TV. Saya ingat waktu itu lewat tengah malam, dan saya terbangun karena merasa lapar. Dan saya ingat punya mie instan yang saya taruh di dekat kasur. Akhirnya saya remukkan mie itu dan saya makan mentah. Karena suara dari remukan mie itu cukup berisik, terbangunlah teman yang tidur di sebelah saya. Dia ini anak yang tadi gak ikut main. Dan spontan saya tawari, "Kamu mau gak nih?" Dia jawab, "Enggak, masih ngantuk." Dan pas dia mau merubah posisi tidurnya, tiba-tiba badan dia terlihat kaku dengan mata yang melotot seperti orang ketakutan. "Nur, kenapa Nur?" sambil saya sedikit guncangkan badannya. Tidak lama kemudian, dia langsung menarik selimut dan meringkuk sambil gemetar. Saya lanjut tidur juga karena sepertinya ada yang gak beres. Dan selang beberapa hari, saya baru bisa ketemu Nur ini karena dia gak masuk sekolah karena sakit semenjak kejadian itu. Dan setelah saya paksa untuk cerita, karena awalnya dia gak mau cerita kenapa dia gak masuk sekolah, ternyata waktu itu dia melihat sosok pocong sedang lewat di depan kamar saya dan berhenti tepat di depan pintu kamar. Ketika dia tatap baik-baik sosok itu, tiba-tiba sosok itu menengok dan teman saya langsung meringkuk ditutup selimut. Akhir cerita, setelah kejadian itu, teman saya Nur ini sudah tidak mau menginap di rumah saya lagi. Tapi saya masih sering mengajak teman yang lainnya untuk menginap. Dan masih banyak kejadian aneh yang saya alami di rumah itu, seperti suara bayi, kuntilanak, atau sosok yang menyerupai keluarga saya. Mungkin akan saya ceritakan di kesempatan lain. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan kisah saya. Semoga kisah ini bisa menghibur kalian semua.